Iya, bosi gue liat viewer sabar sayang satu-satu. Sabar napa? Lucu banget kamu Shisube. Meracik strategi. Sabar. Dengan bermain catur. Apa coba tanya sedang mempertahankan hubungan galau gara-gara kangen mau pulang ke Malai, mau pulang kampung di dalam bekas yang berdebu. Selamat sore semuanya, kembali lagi di sini sama Bang Pet. Kemarin week 2 hasil kita kurang memuaskan. Cuman sekarang kita di week 3, kita balik lagi. Kita percaya diri, yang pasti kita bakal mengamankan poin PMGC kita. Dan doain yang terbaik buat Bigetron Red Alia. Amin. Selamat ulang tahun, Bang. Sama-sama. Selamat ulang tahun, Bang. Siap-siap. Happy birthday, Bang Pet. Selamat ulang tahun, Bang Pet. Sama-sama. Terima kasih, Bang Pet. Ngomong tuh terima kasih. Iya, dia ngomongnya sama-sama ya. Lucu banget. Kuit baju keren tuh. Ya, namanya merchandise better transparan. Better budget. Nih, jangan lupa kalian nih. Ini juga nih, ini buset. Ini sebelum main minum ini, Bu. Lu kill 20 lu satu match. Main! Bisa kaget waktu. Ayo main. Main, udah mulai. Wow. Kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar. Jazen bisa kita lihat pesawat pasti udah mulai mengudara di atas langit cerah Irangle dan pembagian potongan jalur pesawatnya itu. Mulai menuju ke circle pertama, harus tim-tim sudah mencapai checkpoint mereka, mulai rotasi juga. Dan temponya masih cukup aman sih bagi semua tim, nggak terlalu terburu-buru. Dan hampir semua tim sudah masuk ke area zona. Beberapa tim yang belum masuk mungkin ada dari tim Point, dari tim Alter Ego, dan juga beberapa tim-tim yang ada di dalam circle. Tapi tampaknya dari BTR main member tim Araki yang kali ini bakal rotasi dan meninggalkan area-area dari posnya. Bahwa rotasi terkat begitu aja dan Bigger Progress Alia melihat peluang yang begitu menjanjikan karena tim Landscape diledakkan saja vehicle-nya dan Nero pun entah kenapa terfinish juga di posisi yang ke-16 tapi lagi dan lagi Bigger Progress Alia menggunakan target selanjutnya yaitu karena tim Supply Bank. Betul, poin elimination pun dikantongnya oleh tim BTR karena ini posisi mereka cukup enak tapi lanjutnya sampai di selesai nyanyi kita nggak dengar suara video. Kita langsung menjaga sisi jauh dari member-member yang sudah masuk ke area zona. Tapi masih bisa meloloskan diri dan Mizu pun akhirnya akan coba ditangkap oleh tim-tim yang udah tidak ditaksin karena bagian Fusion tapi ada Pro shoot dari seorang Mizu dan cukup low banget HP-nya bahkan Ryzen berhasil bisa mendapatkan last man standing.
dari arah tim Maruzama. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim BTR sudah menyayur dan mendapatkan 4 Zuxi 1 lawan 3. David Kane 10 di bawah. Dengan kondisi dari Yuhai masih knockout, mereka coba untuk nge-push ke arah tim BTR yang merupakan saingan dari tinggi zona kali ini. Bersama dengan tim KD yang sukai sudah mulai nge-flank dan mengambil posisi. Sabar ya sama kelakuan Fiornimo, gak apa-apa. Fiornimo juga sabar kok sama kelakuan aku. Kita kan sama dalam suatu hubungan, dua-duanya perlu dua pihak untuk mengerti satu sama lain. Berhasil bisa dengan satu buah knockdown karena tim Big Yellow, tapi ada backup fire satunya dari tim Big Yellow dari mana Zuxi terus melontarkan beberapa peluru sana sana. Nice. Satu lagi ya. Satu knockout dan ini ada 1v1 situation antara RRQ dan juga Big Yellow Red Alien. Oh, tapi lempar bom dari kopangan juga, tapi sama-sama melempar bom. Kayaknya ini bakal end sih. Ini Mort akan terkena bom kakaknya dan tidak masih selamat, tapi Mort terpaksa masuk ke area open. One on one situation yang begitu ketat kan antara Mort dan juga seorang Zuxi. Mata ya? Belum. Masih, satu lagi. Tiga udah lu kan? Lihat Eagle di sebelah akan coba menyambut fight antara kedua tim ini. Dan ini dia, Zuxi meratakan tim RRQ dan langsung mendapatkan jumlah point elimination yang banyak untuk timnya. Betul, kita bakal dari seorang Zuxi bisa lempar terus mau ke arah depan, memastikan vision ke arah tim Eagle tuh minim. Jangan sampai dia ketembak dari posisi yang lebih terbuka. Tapi dari tim Bonafide juga. Gimana dia? Maju aja guys. Ya terus. Saya nggak apa, bisa tiga. Oke. Keren banget. Screenshot. Dapatnya total. 19 poin, oke. Okay. Ini kemarin kak guys, enggak ini super, ini bukan, ini week 3. Gus, biasain ngomong Gus, mau kemana-mana biasain ngomong aja, biar teammate enggak, nih, gas. Lu mau ngapain tadi gas? Apa? Bagas, bagus. Gua mau bunuh yang gua knockin gua. Terus mereka lagi perang juga si Gede sama Kakai. Kita gak main ya di sini. Oh, iya. Ini match 3 berarti. Good job. Week 2 enggak dimasukin ya? Kayaknya enggak ya. Hasilnya cukup memuaskan, yang pasti ini lebih baik dari minggu lalu. Kita tunggu di hari kedua. Royal Gel Cream dengan salicylic acid menyerap 10 kali lebih dalam untuk kulit tampak sebening kristal. Beauty That Cares. Diskon hingga 80% di Lazada. Beli sekarang. Maksudnya kan ada weekdays-nya. Emang ini super weekend? Enggak kan, ini weekdays juga, guys. Boy, ayo, boy. Match berapa sih? Match 2. Mental aman, boy. Mental aman. Suara kau kecil kali deh, sumpah. Siapa? Nyari buat nyari. Raja kentut deh. Semoga bunyi. Ya dimasukin, coy. Oh, abi ya. Abi, coy. Banget anjing, gila. Kaget, coy, kalau bunyi kayak gitu gak bakal bau. Bau gerbang ya. Gerbang. Tambah berapa lagi? Ini dia match yang kedua di OG Mapless. Welcome, Erangel. Yes, kita akan memainkan Erangel untuk yang pertama kalinya di hari yang kedua di week yang ketiga kali. Dan kalau misalkan kita lihat dari bagian potongan jalur pesawatnya, yang di logron, tandaku. Biasanya depanku. Sini deh. Tadi banget Onyx pun sekarang yang tadi kita lihat cukup terjepit ketika tidak bisa bergerak dari bagian shelter. Keshi mendapatkan knockdown ke arah bagian victim. Aura akan berusaha gerak ke arah bagian apa. Kemudian Zuxi pun men-take down satu player dari Boom. Dan dia cepat untuk melakukan. Wah, gua satu lagi. Menyisakan Batman standing dari Boom. Yaitu Khan yang melemparkan sebuah net meletup di bagian sana. Zuxi terkena gas. Bantu dong. Dan Walker pun akan coba mundur sedikit untuk terjangkau. Aku bom, boy. Aku yang dulu, boy. Maju. Aku lagi tuh dia. Ujiannya dengan granatnya untuk bisa. Ya, terifat. Untuk bantuan kan, Cok? Sini deh. Maju ke bagian depan dua bahkan terpotong di sana. Dibagi di depan, Bobby. Dari bagian bawah dokan oleh Zuxi. Lagi, boy. Nice. Captain Duke Esports pulang ke lobby dengan sebuah kawit push dari Bigatron Red Alien. Itu bukan lawan mudah untuk di take down. Ya, sebetulnya sebentar dulu. Jadi waktu dulu. Ini kan yang pertama.
Dan ada yang begitu tajam dari seorang Luxi berhasil bisa mereka satu buah knockdown lagi ke arah tim Aura. Di Gatron lama kita saksikan kembali lagi yang semakin panas kali ini. Bahkan dari Smoke dan bahkan Zuri. Sedia kayak gitu juga di Gatron lama. Kocek kanan kiri namun Aura tertembak dari bagian belakang juga. Dan lihat Big Gatron Red Alliance sudah mendapatkan 9 total elimination kali ini. Kali ini Nitty Cook lempar ke bagian depan. Noox yang menjadi target di sana meletup. Dan tidak mendapatkan sebuah knockdown, hanya splash damage saja. Tidak ada smoke ya, hitmarknya masuk dari seorang Fajar. Bigetron kali ini lebih memilih untuk mengamati, menunggu fight, dan bahkan menyebarkan playernya untuk mendapatkan vision yang luas. Lagi dan lagi dapat zona, tidak berarti diam, tapi menyebar dan membuat vision yang luas. Fajar Fajar harus buang tentu dulu, guys. Satu melawan dua antara victim dan juga bonafide kali ini. Ya, sebetulnya sebentar itu Tuyul pun akan coba ngelock angle karena tim Bigetron Red Alliance. Dan begitu beraninya lihat Zuxi menggunakan M249 dan melihat kembali. Tapi kayak, cara main nggak bisa sama Tuyul, guys, kalau cara mainnya sama terus nanti pasti kembali ke sama juga dari seorang Tuyul dan Lika dari Lani Faibe come to the rescue berhasil bisa mereka sebuah knockdown. Lihat Lani setting dari Beona Faibe mampu kau bertahan dong akan coba diinjak hitmarknya dicari dan itu dia lihat dari Yuhai yang harus terknockout tapi ada backup dari seorang Ryzen mengenai UMP nya akan dicari kelihatan mulai ke arah bagian kanan akan coba dicari akan coba ditahan dan lihat dari seorang Ryzen mengenai UMP nya akan menjadi umpan satu per satu player dari Bigetron berperan sebagai umpan ke Eldogi. Betul dan 1v1 masih berlangsung kali ini antara Ryzen dan Os maju ke arah bagian depan karena Ryzen sudah melakukan sebuah perset ada sebuah empire terkena di sana. Winner chicken dinner untuk Enji pernah ngobrol enggak sama Abis sebelumnya? Cuma sekali kan dia siang pas aku ke GH terus aku live di live Ebila itu dulu banget. Itu sekali doang ngobrol sama Abis. Gas. Lah, yang atas sudah mati. Iya, udah mati. Soalnya 13. 13. #1 13 ya. Oke. Harusnya udah mati. Soalnya bomnya itu api udah bom banyak. Enggak mati-mati harusnya udah mati. Soalnya aku mikir kamu balik pertama. Cowok ada stepnya, Jang. Kamu balik pertama, terus enggak ada. Kamu balik di ruang kedua, enggak ada. Kamu balik lagi ke ruang tiga, enggak mungkin dong dia lari gitu-gitu tanpa harus healing segala macam. Itunya telat loh, apa namanya tuh? Kill feed-nya. Kayaknya telat. Kayaknya telat. Soalnya perang banyak gitu kan, enggak tahu juga, tapi enggak apa-apa.